Nah, pemirsa, setelah kita menempuh perjalanan lebih kurang berapa kilometer kayak gitu. Dari situ inilah Desa Terentang, Lur. Desa Terentang tadi, desa ini terbilang agak berbeda, Lur. Dia ada persimpangan, Lur. Sini yuk. Nah. Inilah jalan yang kita lalui tadi di tayangan sebelumnya itu. Dari sini ke situ kondisi jalannya mulus kayak gini, Lur. Aspal kayak itu. Sampailah ke Desa Lubu Lancang, simpang bekas kalangan Lubu Lancang kayak gitu, Lur. Sementara kami paling sering ke sini, Lur. Ini simpang Terentang yang nak menuju ke Desa Tajaraya 1 atau X Philip 3 Karet gitu. Dari sini ke Philip 3 Karet lebih kurang 7 km. Cuman yang ini akses jalannya tidak begitu bagus, terbilang masih jalan tanah di ujung situ lagi. Masih jalan tanah cuman dikasih pengerasan sedikit kayak gitu, Lur. Salam kompak selalu untuk warga Desa Terentang. Kalau nanyo, "Yo, ngapa kamu enggak masuk ke jalan ke arah Philip 3?" Dulu sebelumnya sudah pernah, Lur. Kali ini memang kami pengen memperkenalkan yang jalan Desa Terentang sampai ke Lubu Lancang kayak gitu, Lur. Ikuti terus petualangan Eka Chandra Asena. Habis ini, Lur, kita ketemu sama Desa Petaling, Desa Galang Tinggi. Sudah Galang Tinggi, kita masuk belok kanan sampailah kita di Desa Tebing Abang. Gas, Mawit ngelong, gas.